Karena katanya di sini Rainbow Hills tempat untuk main golf. Selain kita pengen menuju ke Pelangi, glamping, Sentul. Ye ye ye. Pelangi Park. Ye. Ore. Semoga pemandangan. Gimana persis sama Mami dah? Tadi kita pakai baju warna pink. Ya, gue jadi siap nih. Jadi kita harus jalan kaki lumayan jauh ya dari tempat glamping ke kolam renang. Oke lah, mari kita explore. Oke, kita udah nyampe di glamping Pelangi. Hai. Daerah yang tadi mau check-in. Sama nama daerahnya Pelangi. Glamping kita. Musola ready. Okay, this is our room. Ada sofa dan tara. Dapatnya twin bed. Aduh. Karena kalau mau yang view-nya gunung, cuman dapat sisanya yang twin. It's okay lah ya. Yang penting bersih, rapi, wangi sih seriously. Okay, kita mau staycation sambil lihat gunung because tujuan kita staycation hari ini adalah untuk healing dan melihat gunung bukit yang cantik di Sentul Pelangi. Nah, ini juga bisa akses untuk kursi roda. Jadi dia lewat belakang untuk bisa ke kamarnya. Kalau kita sih sekarang carinya yang bisa akses kursi roda ya, karena nyokap kan disability. Jadi di sini memang ada beberapa step. Tapi masih oke lah. Tuh, taraaa, pemandangannya. Ini kalau mau nginep, ajak papi, mami. Bisa tuh, kamarnya kayak begono. Ini untuk keluarga, jadi bisa masak. Masak, tuh ada oven. Pemandangannya. Ini bisa. Ini sih cuma buat pemandangan doang sih. Siapa tahu one day bisa kesini. Mau kita ajak. Wow, udah oke sih. I'm here. Free. Oh. Ini dia kolam renangnya. Villanya yang hadap ke kolam renang. Lagi jalan lagi melihat kamar-kamar yang lain. Tapi kalau kamar kita sih view-nya udah paling the best ya. Ini kamar yang view-nya kolam renang. Tapi kalau aku sih lebih pentingin pemandangan. Nah, ini kamarnya kita. Walaupun nyebelin tapi ngangenin. Ah, kok ikut ke Mami lagi? Tadi katanya nggak mau sama Mami. Tadi Mami bikin aku marah. Sama? Dah. Ah, pertentangan emak dan anak. Jauh rindu, deket berantem. Tuh, datang lagi. Kayak kucing, kayak emak kucing sama tadi. Eh, ini anak saya nih, namanya Precious Pitoy. Ini pendoponya. Aku mau lihat binatang. Ah. Emang bisa Pri main sendiri gitu. Mami juga main sendiri. Oke, kita mau lanjutkan yang lain. Ini kandang kosong nih, cuma burung garuda bohong-bohongan. Let's go. Need to go back. Di sini ada kolam pemancingan. Yes, right, Precious, dan ini adalah kolam renang yang kedua. Mari kita lihat, ini jalannya luas banget. Kalau yang demen jalan kaki pasti suka ke sini dan ini ada beberapa spot foto juga. Let's check dia kolam renang yang kedua. Lebih besar yang ini sebenarnya, tapi jaraknya agak jauh dibanding kamar kita. Gak
silakan. Dan kita coba dua-duanya, oke, okay, Precious? Pool lounge. Oke, okay. Lucu banget ini pohonnya. Oke, kita mau eksplor lagi ke arah seberang sana. Bon Jovi udah menanti kita. Cihlah. Oh, Hot Wheels kah? Nah, ini buat foto. Mau foto, Frey? Hai. Wis. Wis. Enak, Papa? Sekali. Nongkrong malam di Pelangi Cafe. Ini live musicnya. Ini bantalnya semua warna-warni, maka namanya Pelangi. Hai. Spacious juga sih tempatnya. Lagi di mana, Pray? Mana? Sama emang ya gambarnya. Lihat sini, Frey. Dadah-dadah. Nice. Yang di stage kayak gue kenal tuh. Lah kan tuh bapaknya anak gue kan. Ampun. Anak sih. Mau terima aja suami saya. Wah-wah. Suatu malam di Pelangi Cafe. Kayaknya kita kenal. Suara siapa itu? Mengukir hatiku menyentuh jiwa. Kayaknya kenal. Hapuskan lah semua laki ngai. Aha, ayo. Duhai cintaku. Alah. Jauhku datang. Itulah laki gua. Urat malunya udah putus dia. Sampai saweran kan ya. Mana kita nih? Nggak usah tutup kuping juga sih, Pre. Alah. Kayaknya agak pales sedikit, Pak. Terang saja aku menantinya. Terang saja aku menggambarnya. Udahlah, Pre. Indomie seleraku. Itu makan pop mie. Kita malam ini masak-masak dengan diiringi bunyi kriket dan tetangga sebelah. Thank you Papa I udah bantu masak. Good morning. Oke, sekarang kita mau breakfast di Pelangi Cafe-nya. Ini playground-nya cuma segini doang. Oke. Pagi, Pak. Panas gak?
ngapain pakai kacamata? Keren. Nggak di HW di sini. Pokoknya mau bikin album. Bikin album kok. Oke, jadi kita akan segera kembali ke kamar. Dan Mami senang hari ini Precious milestone baru. Dia bisa berenang tanpa armband. Wih, mantap Precious. Menuju 7 tahun. Nice. Papa juga. Oke, okay, we are ready. Ready to go back home, see you again at next vacation. Pelangi, kamar anggrek, one of the best room. Bye.